misalkan ingin mencobanya, ini plat nomornya kalau teman-teman lihat ya, bagus. Kemarin ulang tahunnya, yeay ulang tahun, happy birthday motor. Ini motor kelahiran bukan, keluaran tahun 80, betul lah. Oke, 80 buatan Jepang, Yamaha. Ini motor antik ya, jadi bawanya pun harus dengan penuh kasih sayang, dihalus-halus gitu. Nah, ini ada yang menarik nih. Cara standar 2 ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh gini. Ada caranya. Jadi kalau lihat di sini, boleh dekat sini. Ini dibuka. Langsung buka. Ntar lo ya, sorry guys. Oh gini, ah gini. Nih. Ah, jadi gini ya. Ini berapa liter ya tangkinya? 4. Minyaknya per liter ya, betul ya. Ini tempat apa nih? Oli. Oh, olinya di sini. Ya, pokoknya olinya di sini. Terus cara standar 2 itu begini. Nah, ini tenaganya. Harus pakai tenaga ya, teman-teman ya. Ini standar 2-nya. Oke. Sudah terkunci. Jadi sini dulu lihatnya. Ini kuncinya yang mana ya? Oke, udah nyala, ada tanda hijau, artinya boleh disikat. Barat kalau. Nah. Oke. Cara hidupnya pakai ini ya, pakai setat ya. Apa bahasa Indonesianya? Setat ya. Pokoknya Anda nebak sendiri lah. Wow, keren suaranya saudara-saudara. Ini harus dengan penuh kasih sayang agak ini. Ini udah masuk gigi ya. Masuk giginya tuh enak kali. Pulang. Gigi tiga. Sampai gigi tiga. Oh sampai gigi tiga ya. Yang pegang kamera bilang sampai gigi tiga ya. Kita coba. Perasaan matinya. Barat kalau mau mematikan apa ya, mematikan kejahatan itu harus dengan kebaikan. Nah ini kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi motor ini kan motor antik ya, jadi harus penuh dengan kasih sayang, agaknya pelan-pelan. Ini ya suara saya kedengaran saudara-saudara. Ini untuk lampu ya. Nah ini udah nyala ini. Otomatis, kemudian kita matikan lampu timnya. Wow. Oh ya, klaksonnya kedengaran enggak? Oh, dia harus dihidupkan ya. Oke. Okay. Soalnya kalau memberi klakson ke hati seseorang tuh perlu dihidupkan hatinya, betul enggak? Betul saudara? Betul. Nah, ini kaca spionnya, hai. Ini kalau kaca spion ya, kalau orang nggak ganteng, kalau ngaca di sini tuh jadi ganteng. Gila. Oke, begitu. Ini motor antik tahun 80. Plat nomornya cantik dan yang memakai juga ganteng. Tapi punya orang sini. Thank you ya yang punya motor sarengan.